kan sih pasti ada yang seneng banget nih karena akhirnya fansnya dari Tika dan Tiwi ini kenapa Temi? Oke, Tika dan Tiwi ini sukses menggelar konser yang bertajuk Reuni Titu. Oke, dan tim Entertainment News berkesempatan untuk melihat persiapan yang dilakukan oleh Tika dan Tiwi. Ini dia. Dua tahun memutuskan untuk menekuni karir sebagai seorang penyanyi solo, kini Tika dan Tiwi kembali dipersatukan dalam sebuah konser Titu yang bertujuan untuk mengobati rasa rindu para penggemar mereka. Bertempat di kawasan Bekasi, baik Tiwi dan Tika pun melakukan berbagai persiapan mulai dari merias wajah hingga tatanan rambut untuk hasil maksimal jelang konser semalam. Hai good people, sekarang aku lagi mau persiapan make up dan hairdo buat nanti malam buat acara reuni Tika Tiwi gitu nanti malam sekitar jam 8, tapi kita harus buru-buru karena harus udah nyampe di sana jam 6, which is berarti 30 menit lagi. Alhamdulillah sih makeupnya sih dibikin natural aja, sekarang tinggal ngelesain rambutnya. Mendekati konser, perasaan was-was pun dialami dua sahabat asal Bandung ini. Untungnya para suami dari Tika dan Tiwi pun hadir untuk memberikan dukungan kepada sang istri. Nervousnya karena apa ya? Aku sudah lama tidak bernyanyi sebagai Titu gitu kan. Terus untuk mengulang sejarah lama tuh kayak ada apa ya? Grogi tersendiri gitu, apa masih bisa seperti dulu, apa bisa lebih bagus lagi dari dulu gitu, apakah mungkin lebih ke teknis sih sebenarnya itu aja. Tapi ya apapun itu ya harus percaya aja. Ya saya juga sebenarnya dukang gitu karena gimana ya? Ya, saya rasa saya emang senang juga bisa nyanyi yang Titu, apa lagu Titu juga ya. Deg-degan sih, deg-degannya karena kan emang udah lama gak nyanyi bareng, terus lebih ke deg-degannya ke crowd-nya sih. Maksudnya ini kan benar-benar penampilan pertama, baik yang nonton apa enggak ya, kalau sepi gimana ya udahlah. Support pasti. Good people, bagaimana aksi panggung Titu dalam konsernya ini? Check this one out. Memori terulang lagi gitu, terus bercanda-bercandaan juga gitu, terus yang di atas biasanya kalau kita di atas panggung suka ledek-ledekan masing-masing gitu kan, tiba-tiba misalnya ada tentang apa ini tiba-tiba dipelesetin kemana gitu, dan ngerasain tadi masih sama auranya seperti kayak dulu gitu. Aku pikir kan setelah 2 tahun gak sama-sama bakal ya maksudnya ada kiku-kiku sedikit, tapi enggak gitu, begitu kita satu panggung ya udah bercandanya langsung bercanda kita aja gitu. Makasih good people sudah mengikuti kita tadi dari awal persiapan make up segala macam sampai akhirnya tadi datang ke sini ada press con juga. Terus tadi kita udah manggung. Doain mudah-mudahan semuanya enggak berakhir sampai di sini. Kita juga bakal ngehibur Titu lovers yang ada di luar Jakarta mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan bisa menemui mereka juga dan semua senang bareng. Dadah.